Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Abdullah Syafi'i. Saya akan membagikan tips sholat yang khusyuk. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri sepenuhnya untuk sholat, yaitu dengan berwudu atau datang ke masjid dengan waktu yang tepat. Ini akan menambah persiapan kita untuk sholat. Yang kedua adalah tuma'ninah. Kita kudu tenang, jangan terburu-buru. Kemudian yang ketiga, mengingat mati ketika sholat. Jadi kita harus seperti itu. Kemudian yang keempat, menghayati makna bacaan sholat itu. Jadi kita tahu hayati bacaan sholat itu makna dan artinya. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita ketika waktu sholat. Kemudian yang keenam, meletakkan sutra, tabir pembatas misalnya. Ini akan membuat kita semakin khusyuk. Kemudian yang ketujuh, melihat ke arah tempat sujud kita. Jadi mata kita harus fokus ke tempat sujud kita. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, kita mohonkan kepada Allah perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Itulah tips-tips sholat untuk menjadi khusyuk. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat melaksanakan, mempraktekkan amalan ini, menambah khusyuk kita dalam sholat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga besar manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.